Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali ke Mingguan Amas bersama saya Nisakir. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui berita lanjut dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Apple dan antara yang diperkenalkan termasuk chip Apple M1. Ia membawakan binaan berasaskan 5 nanometer, gabungan CPU dan GPU 8 teras, Neural Engine 16 teras dan sokongan USB 4. Dengan ini, ia akan menawarkan prestasi kuasa yang lebih tinggi selain penggunaan bateri lebih jimat. Bersama-sama pengenalan chip ini, Apple menawarkan MacBook Pro, MacBook Air dan Mac Mini terbaru. Kesemua peranti ini menjalankan sistem operasi macOS Big Sur dan dikuasakan chip Apple M1 terbaru. Di Malaysia, MacBook Pro ditawarkan pada harga bermula RM5,599, sementara MacBook Air pula boleh didapati pada harga bermula RM4,359. Walau bagaimanapun, MacBook Air dengan janaan chip Intel dilihat telah ditamatkan jualannya untuk peringkat Malaysia. Untuk Mac Mini pula, ia akan ditawarkan pada harga bermula RM2,999 sebuah. Di samping itu, macOS Big Sur kini rasmi untuk pengguna Mac. Ia hadir dengan kemas kini untuk paparan aplikasi, penggunaan Memoji pada Mac serta penambahbaikan untuk Apple Maps dan Apple Music. Ia boleh dimuat turun pada peranti dengan tahun bermula 2013 hingga terkini. Mengenai Apple lagi, siri iPhone 12 kini rasmi untuk pasaran Malaysia. Model yang ditawarkan adalah iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Keempat-empat model membawakan chip Apple A14. Namun untuk siri kali ini tidak menyertakan kepala pengecas dan juga fon telinga earpod. Di Malaysia, iPhone 12 mini dijual pada harga bermula RM3,399, iPhone 12 bermula RM3,899, iPhone 12 Pro bermula RM4,899, manakala iPhone 12 Pro Max bermula RM5,299. Pada minggu ini, PlayStation 5 akan ditawarkan untuk pasaran tempatan pada 11 Disember 2020 kelak. Pratempah dibuka dan harga untuk edisi digital adalah RM1,869, manakala versi fizikal dengan pemacu optik Ultra HD Blu-ray pula berharga RM2,299. Bukan itu sahaja, Sony turut menawarkan aksesori lain seperti DualSense, fon kepala Pulse 3D, HD kamera, media remote dan DualSense charger. Di samping itu, aplikasi Apple TV kini boleh dimuat turun di PlayStation 4 dan PlayStation 5. Bagi yang berminat, anda boleh menyemak penawaran ini di PlayStation Store. Beralih ke arena teknologi telefon pintar, Samsung telah melancarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Samsung Galaxy M21s. Ia hadir dengan chip Exynos 9611, bateri sebesar 6000 mAh dan kamera utama 64, 8 dan 5 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Mengenai Samsung lagi, jam tangan pintar Samsung Galaxy Watch 3 Titanium ditawarkan untuk pasaran Malaysia pada harga RM2,499. Ia dilengkapi chip Exynos 9110, storan 8GB dan bateri sebesar 340mAh. Bagi yang berminat, model yang dijual adalah versi tanpa sokongan LTE. Nokia minggu ini telah melancarkan Nokia 6304G dan Nokia 8004G. Kedua-dua model menawarkan skrin bersaiz 2.8 inci dan janaan chip Snapdragon 210. Yang membezakannya adalah Nokia 6304G menampilkan kamera VGA, sementara Nokia 8004G pula membawakan kamera utama 2 megapiksel. Setakat ini tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Canalys telah mengeluarkan senarai telefon pintar paling popular sepanjang suku ketiga 2020. Di tangga pertama dan kedua menampilkan iPhone 11 dan iPhone SE. Manakala di tangga ketiga pula adalah Samsung Galaxy A21s, diikuti Galaxy A11, A51, Xiaomi Redmi Note 9 dan Redmi 9. Untuk arena teknologi komputer ribau pula, Lenovo memperkenalkan Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ia hadir dengan paparan boleh lipat 13.3 inci, chip Intel Core i5L16G7 dan menawarkan papan kekunci dan tetikus yang boleh disambungkan. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM10,849. MSI pula hadir dengan komputer ribu edisi Assassin's Creed Valhalla untuk pasaran tempatan. Ia menawarkan spesifikasi skrin 15.6 inci, chip Intel Core i7 generasi ke-10 serta dikuasakan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2070. Ia juga menawarkan satu salinan digital Assassin's Creed Valhalla Gold dan aksesori dalam permainan. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga RM9,999.
Seterusnya, Asus mengemas kini siri komputer riba VivoBook dengan CPU Intel generasi ke-11. Antara model yang ditawarkan adalah Asus VivoBook dan VivoBook 15. Ia dijangka akan dijual seawal bulan hadapan harga bermula RM3,299. Bukan itu sahaja, jenama ini bakal memperkenalkan Asus ZenBook 13 dan 14 dengan CPU Intel Tiger Lake untuk pasaran Malaysia. Bagi yang berminat, ia boleh dibeli pada harga bermula RM3,999 di kedai atas talian Lazada mulai 20 November kelak. Razer pula hadir dengan penawaran fon kepala baru iaitu Razer Kaira Pro dan Razer Kaira Gaming Headphone. Kedua-duanya merupakan fon telinga nirwayar yang direka untuk Xbox Series X dan juga Series S. Leica minggu ini menawarkan kamera digital Leica Q2 monochrome. Ia dilengkapi sensor monochrome 46.7MP bingkai penuh, viewfinder OLED 3.68MP disertakan dengan skrin LCD 3 inci dengan sokongan sesentuh serta rakaman video sehingga 4K. Kamera ini dijual pada harga RM26,850 sebuah. Seterusnya, Garmin mengumumkan sokongan penjejakan perkembangan kehamilan menerusi aplikasi Garmin Connect. Menerusinya, pengguna boleh mendapatkan maklumat makanan yang sihat serta maklumat kesihatan mengenai aktiviti senaman yang selamat dilakukan mengikut tahap kehamilan. Xiaomi memperkenalkan alat penyedut bintik hitam yang dinamakan Pinjing. Alat ini membawakan kuasa 68kPa dan kamera dengan zoom sehingga 16 kali untuk memudahkan proses pembersihan. Buat masa ini, alat ini hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Mengenai teknologi automotif, Honda akan memperkenalkan siri kereta sedan Honda Legend dengan sensor suapandu tahap 3 sekitar Mac 2021. Suapandu tahap 3 adalah pemandu boleh mengalihkan pandangan mereka daripada jalan raya tetapi masih perlu berjaga-jaga untuk mengambil alih pemanduan jika berlaku situasi. Seterusnya, BMW pula memperlihatkan kereta SUV elektrik iaitu BMW iX. Dari segi rekaan dalaman, ia membawakan paparan info hibur dan audio Harman Kardon. Ia boleh bergerak sehingga 483 km dan cas selama 10 minit untuk jarak perjalanan sehingga 120 km. Ia dijangka akan dilancarkan pada tahun 2021. Bukan itu sahaja, jenama ini turut memperkenalkan skuter elektrik BMW Motorrad Definition CE04. Ia hadir dengan rekaan seakan dari permainan video cyberpunk. Dari segi spesifikasi, ia menampilkan teknologi seperti skrin kawalan yang menawarkan set info hibur. Proton pula melancarkan laman khusus yang menjual kenderaan terpakai. Melaluinya, urusan tukar beli kenderaan Proton dengan jaminan tawaran tambahan lebih mudah. Bagi yang berminat, ia menampilkan kenderaan yang boleh didapati melalui 36 pengedar. Dalam arena teknologi perisian dan aplikasi, MediaTek telah memperkenalkan beberapa chip pemprosesan terbaru iaitu MediaTek MT8192 dengan teknologi 7 nanometer dan MT8195 dengan berasaskan 6 nanometer. Kedua-dua chip pemprosesan ini menyokong teknologi kamera sehingga 32 megapiksel dan rakaman HDR 4K. Di samping itu, MediaTek turut memperkenalkan chip MediaTek Dimensity 700. Ia merupakan chip 5G kelas pertengahan yang menyokong sistem kamera sehingga 64 megapiksel untuk satu modul dan rakaman video sehingga 2K 30 frame per saat. Chip Exynos 1080 secara rasminya dilancarkan di China. Chip ini dilengkapi sokongan 5G untuk sub 6GHz selain membawakan sokongan kamera utama 200 megapiksel atau dual kamera 32 dan 32 megapiksel. Peranti yang bakal menggunakannya adalah Vivo X60. Seterusnya, storan percuma untuk Google Photos akan ditamatkan bermula Jun 2021. Selain Photos, Google Drive juga akan menghentikan penawaran storan percuma untuk penyimpanan Google Docs, Sheets dan Slides. Selepas 1 Jun 2021, fail yang disimpan atau diubah sesuai pada tarikh tersebut akan mula diambil kira di dalam kota. Bukan itu sahaja, Google turut mengatakan kandungan yang melangkaui had storan selama lebih 24 bulan akan dipadam sekiranya tidak aktif. Ini termasuk untuk storan di Gmail, Google Drive dan juga Photos. Microsoft pula mengumumkan Skype akan menyokong sehingga 100 orang untuk telesidang pada sesuatu masa. Ciri ini disokong pada Skype untuk Windows, Mac, Linux dan juga melalui web. Let's Encrypt minggu ini mengumumkan peranti yang menggunakan Android 7.1.1 Nougat akan mengalami masalah untuk mengakses web dengan pensijilan HTTPS pada 2021 kelak. Seterusnya, YouTube akan menawarkan akses untuk My 2020 Year in Review. Ia adalah senarai main yang dijana otomatik berdasarkan muzik yang telah didengari sepanjang tahun 2020. YouTube juga melaporkan tidak akan menerbitkan YouTube Rewind untuk tahun 2020 ini. Hal ini kerana tahun 2020 adalah berbeza berbanding kebiasaan dan mereka tidak rasa ia sesuai untuk menerbitkannya pada tahun ini. Amazon kini hadir dengan aplikasi Game On yang membenarkan pengguna berkongsi klip dari permuah. Aplikasi ini boleh merakam sehingga 5 minit serta hadir dengan ciri suntingan untuk klip secara terbina. Berita teknologi global pula, Sony akan memasuki arena perniagaan drone di bawah projek Airpeak. Ia akan dilancarkan secara rasmi
rasminya pada 2021 kelak. Dengan ini, ia akan memudahkan penghasilan video kreatif sewaktu penggambaran. Huawei dilihat akan menjual sub jenama Honor kepada konsortium pada harga RM62 bilion. Penjualan secara tunai sepenuhnya ini melibatkan penjenamaan, penyelidikan dan pembangunan dan pengurusan rantaian bekalan Honor. Bukan itu sahaja, SoftBank pula dalam perbincangan untuk menjual Boston Dynamics kepada Hyundai Motor. Ia dikatakan syarikat berkenaan dinilai sekitar $1 bilion. Boston Dynamics adalah syarikat yang menawarkan pembangunan robot. Vaksin yang dibangunkan Pfizer dan BioNTech menunjukkan keputusan yang positif. Pada ujian klinikal fasa ketiga menunjukkan ia mampu menghalang jangkitan sehingga 90%. Walau bagaimanapun, vaksin ini dijangka tidak akan digunakan di Malaysia kerana ia perlu disimpan pada suhu mencecah negatif 70 darjah Celsius. Seterusnya, China dilihat mula menghantar satelit ujian rangkaian 6G ke angkasa. Satelit ini menyertakan teknologi terahertz gelombang tinggi untuk penghantaran data lebih pantas. Selain itu, akan digunakan untuk memantau sebarang kerosakan alam sekitar. Selain itu, East Japan Railway dan Panasonic membangunkan sebuah projek penyedut khusus untuk mengambil telefon nirwayar di landasan kereta api. Buat masa ini, ia masih di peringkat ujian di salah satu stesen kereta api di Jepun. Beralih ke arena teknologi tempatan, Grab mengumumkan ujian rintis Grab Supermarket di Petaling Jaya. Ia menawarkan pembelian barangan runcit tanpa jumlah pesanan minimum dan akan dihantar dari jam 8 pagi sehingga 10.30 malam sehari selepas pesanan dilakukan. Buat masa ini, ia ditawarkan untuk pelanggan yang tinggal di Seksyen 12 dan 13 Petaling Jaya. Seterusnya, Foodpanda mengumumkan kerjasama dengan Tesco untuk pesanan barangan runcit. Ini bermakna sekiranya anda ingin memesan barangan basah atau barangan runcit daripada Tesco menggunakan Foodpanda, anda boleh mendapatkannya di pintu rumah anda dalam masa sekitar 40 minit sahaja. Shopee Pay akan mula menyokong ciri Duit Now QR pada aplikasi bermula 30 November 2020. Selain Shopee, dompet digital GrabPay dan Touch&Go e-wallet juga akan mula menyokong sekitar 15 Disember kelak. Akhir sekali, acara maya Jom Launch untuk edisi ke-8 akan diadakan pada 23 hingga 28 November 2020. Ia akan menampilkan acara ucap tama dari Menteri Mosti dan persembahan 4 projek setiap hari pada minggu Jom Launch tersebut. Sekian aku meringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa Kit untuk Amaz. Yosh!